Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Cok Farming. Nah, kali ini kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta menyambut kedatangan domba dorper. Alhamdulillah bisa sampai dengan selamat dan sehat semuanya. Bisa jenengan saksikan domba-domba dorpernya. Ini persiapan mau dibawa ke Ayudhya Farm. Kita juga menunggu truk, kedatangan truknya juga ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk di like, subscribe dan komen sehingga tidak ketinggalan berita. Nah teman-teman, kita lanjut lagi. Bagi teman-teman atau mitra yang menginginkan domba-domba dorper, segera hubungi Ayudhya Farm. Kali ini domba impor yang kita pilih lebih besar dan bagus. Nah, untuk nomor HP yang bisa dihubungi, bisa silahkan cek di YouTube Cok Farming, sudah saya cantumkan di YouTube Cok Farming. Nanti bagi yang mau order langsung WA saja sehingga tidak kehabisan stok. Untuk kali ini kita stay tadi udah jam 3 pagi di bandara. Nah, rencana ini jam 4 nanti mulai sudah berangkat dari bandara, dibawa dengan truk. Doakan ya teman-teman, nanti selamat sampai tujuan dan di tempat karantina, yaitu tempatnya di Ayudhya Farm. Alamatnya di Karang Tengah 1, Wonosari, Gunung Kidul. Yang kita impor ada domba dorper full blood, baik jantan maupun betina. Nah, kali ini kita benar-benar sangat selektif. Kita pilih yang terbaik dan bagus, jadi kesehatannya juga sudah dicek dengan baik oleh pihak-pihak terkait juga. Nah, teman-teman, adanya domba dorper semoga diharapkan dengan perkawinan silang terhadap domba, mungkin dengan lokal unggulan, akan mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri juga. Semoga kita Indonesia menjadi swasembada daging, di mana dorper akan menambah jumlah jenis domba yang diternakkan di tingkat peternak yang murni daging dan memiliki banyak kelebihan. Perlu kita ketahui teman-teman, domba ini merupakan domba pedaging yang dimana saat ini adalah domba terbaik di dunia. Nah, di antara kelebihannya yaitu salah satunya memiliki kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang sangat baik. Pencapaian bobot badan kategorinya sangat bagus, bisa bunting hingga 3 kali dalam 2 tahun, masa kawin sekitar 8 bulan. Karkasnya sangat bagus ya teman-teman, dan juga selera makannya sangat tinggi, jadi lebih boros dari domba-domba lokal ya. Apabila teman-teman ingin berternak atau membudidayakan domba ini, dalam pemeliharaan serta diberi pakan yang benar-benar berkualitas sehingga bisa menambah bobot daging dalam sehari bisa sampai 91 gram per hari per ekornya. Genetik perkawinan silang domba ini termasuk genetik yang sudah stabil ya. Nah, sambil kita saksikan ya, kita jalan-jalan, kita lihat sambil melihat domba-domba dorpernya diangkut. Nah, ini masukkan
cara hati-hati ke truknya. Ya, teman-teman yang sudah pesen bisa silakan tonton domba-domba ada. Ini nanti kita karantina dulu ya. Ini satu persatu diangkut dimasukkan ke truk. Proses breeding domba ini akan menghasilkan F1 terbaik, di mana pejantannya domba dorper impor dan betinanya bisa Anda gunakan domba lokal unggulan. Misalnya bisa menggunakan domba Garut Super. Dan prosesnya bisa menggunakan kandang koloni. Beberapa betina lokal ditempatkan satu dengan dorper jantan, di mana sistem kawinnya secara alami ya, dan nantinya pejantan akan mudah mengetahui betina mana yang sedang birahi. Domba betina memiliki siklus birahi sekitar 26 hari, di mana jika tidak ada proses perkawinan maka peternak akan menunggu selama 26 hari ke depan untuk bisa mengawinkan ternaknya. Untuk kandang koloninya, ada yang tanya kemarin bisa menggunakan berapa betina? 30 pun bisa, teman-teman, dengan satu pejantan dorper full breed. Gimana proses proses setelah itu, setelah kawin akan kita perhatikan buntingannya, bisa kita tandai menggunakan alat di tubuh domba-domba bulbatnya, sehingga nanti kita bisa mengetahui domba-domba yang betinanya yang sudah dikawini yang mana, bisa menggunakan titik tanda penanda khusus tinta, bisa merah ataupun biru. Nah, teman-teman, itu hanya sedikit informasi tentang domba dorper full breed buat ngisi sambil lihat domba-domba dorpernya diangkut dimasukkan truk. Ini sudah mau pukul 4. Semoga cepat selesai, sudah diangkut di truk, kita akan berangkat. Doakan selamat sampai tujuan. Dan domba-domba dorpernya sehat sampai di tempat karantina. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video kami langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Semoga teman-teman, terutama yang peternak senior, peternakannya semakin maju, yang peternak pemula semakin sukses dalam berternak. Salam seduluran, salawase, salam sukses.